Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit cara tambal ban sepeda sendiri ya, Lur. Sepeda listrik atau sepeda ontel, sepeda goes. Nah, adapun alat-alatnya ya, Lur. Ini ada congkelan ban ya, Lur. Congkelan ban. Terus ini ban potongan buat tambalannya. Gergaji. Terus ini kayu ntar buat ngerik ban ya. Saya pakai lem Aibon ya, Lur. Terus gunting. Ini saya pakai cuman buat mukul doang ya, Lur. Ntar buat mukul bannya aja. Nah, ini ada ban sepeda listrik ya, Lur ya. Ini bocor. Jadi saya ganjel itu tulangannya biar gampang bukanya. Ini nggak perlu dibuka ya, Lur ya, skrupnya. Cukup dari samping aja. Terus pompa ya, Lur, lupa nih tadi satu pompa aja, pompa. Ini bukannya dari samping aja sini ya, Lur, tapi hati-hati ya, Lur. Biar ban dalamnya nggak kena lah ya. Selanjutnya tinggal dibuka celur gini ya. Ini tambalan sebelumnya ya, Lur ya. Mudah-mudahan sih nggak dari sini, karena biasanya apa saya nambal itu jarang banget gagal nambal ban dalam. Ini selanjutnya disiangin dulu ya, Lur ya, pakai pompa disiangin. Ada baru ya, Lur ya, nih. Baru ya, Lur tuh. Ini tambalan baru apa? Bocoran baru ya, Lur. Ini bocoran baru. Jadi tambalan yang lama ini aman ya, Lur ya. Untuk ngeriknya agak lebar ya, Lur ya. Dan itu harus sampai kelihatan agak kasar ya, Lur ya. Terus pastikan itu dibersihin. Jadi setelah ngerik itu dia masih ada sedikit-sedikit debu. Jadi agak sedikit lebar ya, Lur ya. Selanjutnya potongan bannya juga kan untuk nambal di atasnya juga dikerik ya, Lur. Ukurannya kurang lebih lebarnya sama ya, Lur ya. Lebarnya sama. Jadi sama yang dikerik itu kurang lebih lebarnya sama, posisi pengerikannya lebarnya sama ya, Lur.
Nah, ini adalah poin yang sangat penting ya Lur ya. Jadi dikeruk-keruk pakai ujung kuku ya Lur ya. Jangan asal dipoles doang gitu. Karena saya dulu banget itu asal dipoles doang sering banget gagal. Rupanya salah satu kunci utamanya itu dikerik-kerik gitu Lur. Biar dia itu lemnya masuk ke dalam ya Lur ya. Dikerik kayak pakai kuku, ditekan kenceng lah disebutnya. Habis itu tinggal dikerok aja sisanya gitu, nggak terlalu tebel lah. Ini juga sama ya Lur ya. Jadi sama dikasih lem juga, terus diteken-teken pakai ujung kuku ya Lur ya lemnya gitu. Jadi jangan asal dioles doang lah, dikeruk-keruk-keruk-keruk gitu, kayak nggaruk lah, kayak orang garuk gitu. Sampai dalam. Nah, setelah rata apa sih namanya? Tinggal dibiarin 3 sampai 5 menit ya Lur ya. Jadi jangan langsung ditempel ya Lur ya, didiemin aja dulu 3 sampai 5 menit gitu. Ini mohon maaf banget ya Lur, jadi tadi posisi setelah 3 atau 5 menit posisinya tinggal langsung ditempelin aja ya Lur ya. Cuman sayanya lupa, jadi saya pikir sudah ngeklik video, udah disetar lah, udah dimulai. Tahunya belum ngerekam. Intinya tinggal ditempel aja. Jangan sampai dua kali ya Lur, ditempel itu sekali jadi. Nah, habis itu tinggal ditepuk-tepuk-tepuk-tepuk kayak gitu Lur, dipukul-pukul. Setelah itu biarin 2 menit nggak apa-apa. Atau 1 menit baru dipasang ya Lur ya. Untuk memasang ban dalamnya itu jangan sampai ngelipet ya Lur ya. Jangan sampai ngelipet, jadi dia itu harus searah lah. Pastikan pentilnya jangan sampai miring ya Lur, bisa dengan cara digeser-geser ban luarnya. Jadi dengan sendirinya ban dalamnya ikut muter ya Lur sebelum dipompa. Setelah lurus tinggal dipompa aja ya Lur ya. Semoga bermanfaat ya Lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.